Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini ibu nak ke kebun nak cari kunyit. Okey, ini kunyit ibu. Daunnya hijau, subur, alhamdulillah. Ibu cuma siram menggunakan air cucian beras. Dan itu ada bunga. Bunga kunyit dah keluar. Jadi ibu akan cari pokok yang dah tua, ibu akan ambil dan ibu akan panen. Okay, kalau pokok ini ibu tak akan ambil dulu sebab dalam pokok ini ada banyak pokok, ada pokok timun. Jadi ibu tak akan ambil yang ini dulu, ibu akan ambil yang dalam polybag saja. Ibu akan cari yang dalam polybag yang betul-betul tua. Okey, ini dia yang dalam polybag. Ibu akan ambil satu. Okey, ini dia tadi. Kunyitnya ibu dah ambil. Okey, yang ini ibu akan tanam semula. Gunakan tanah tadi. Cuma ibu akan tambahkan sedikit tanah yang baru. Okey, ini kunyit tadi yang ibu dah ambil. Ibu akan cuci sekejap lagi. Banyak juga. Dalam satu polybag ni dapat banyak jugalah buahnya. Alhamdulillah. Okey, tanah ni boleh gunakan semula dan akar-akar ni pun masuk dia semula. Dia akan jadi baja nanti dalam pokok tu. Cuma ibu akan tambahkan sedikit tanah yang baru. Okey, ibu akan basuh dulu kunyit ni. Ni dia kunyit tadi, ibu dah basuh bersih. Ibu dah buang pasir-pasir tadi. Sekarang ibu dah boleh keringkan. Yang ni tadi pokoknya ibu tanam semula. Mana yang ada pucuk yang muda, ibu akan tanam semula. Macam gini. Okey, ini dia kunyit tadi yang ibu dah basuh bersih. Kemudian ibu dah keringkan. Okey, yang ini ibu nak masak sedikit. Yang bakinya ibu akan simpan dalam peti ais. Yang ini ibu dah betul-betul keringkan. Jadi boleh simpan dalam peti ais. Dia akan tahan lama. Dan untuk berapa minggu ni, ibu tak perlu beli kunyit. Ibu dah jimat belanja untuk dapur. Okey, jom ibu-ibu kita tanam kunyit dekat rumah. Senang je nak tanam.